Resmikan, saya tergantung Pak Gubernur juga. Tugas saya menyelesaikan. Targetnya kan? Selesai. Targetnya tahun ini. Tahun ini. Tahun ya, tadi kalau dibilang kontrak formnya tadi, kalau kontrak sampai Mei. Mei tahun ini. Mei tahun depan. Ya kan, karena ada penunjukan kita utang. Tapi saya mereka cepat-cepat Desember. Ya. Karena kan tinggal itu kerjaannya. Ya, tinggal itu dengan penghijauan, dengan menata kawasan. Nah, saya harapkan musim hujan ini airnya sudah bisa ditampung. Kalau selesainya Februari, Maret, April, Mei, kita nunggu air hujan tahun depan. Ini lama, eman-eman sayang. Jadi kalau ini bisa selesai Oktober, tutup, mulai ditampung. Ya, tinggal hujan Desember bisa ditampung. Ini jauh lebih besar airnya dari roti plot yang di Belu. Jadi nanti berapa? Volumenya berapa? Ini 11 juta. 11 juta meter kubik. Ya. Anggarannya semua sekitar 800 berapa? 880. 880 miliar. Untuk jaringannya ke jaringannya untuk irigasi dan air baku baru didesain tahun ini. Baru tahun depan. Jadi nanti ini selesai, itu sudah bisa dipakai. Saya lihat tadi kan kering-kering semua itu, bisa-bisa. Itu yang mau saya air. Pak Menteri, ya, Pak. Saya dari Media Indonesia, Pak. Nah. Ini yang tadi disampaikan soal kendala ya. Yang belum backup ya, APBN. Soal anggaran. Siapa bilang? Sekitar 4 hektar, Pak. Nah ya, siapa bilang nggak di backup. Ini semua pembebasan ini APBN, Bos. Jadi, kalau pembebasan lahan itu bukan kendala. Dimanapun membebaskan lahan pasti Bapak tanahnya mau dibebaskan pasti juga ada negosiasi pasti, ya kan? Dan jangan bikin mencerabut orang itu gampang. Saya ini sudah nggak punya kampung halaman, ya, karena misalnya saya rumah saya digusur, kasur tol, anak saya nangis karena kecilnya dia di situ. Jadi saya merasakan kalau orang di pembebasan lahan itu nggak gampang nilai budayanya. Tapi dinegosiasi, akhirnya bisa. Dan sekarang ini, kalau dihitung dari uang, pasti lebih untung. Dulu di sini berapa misalnya? Satu meter, 10 ribu? 100 ribu? Sekarang coba. Berapa? 1 juta? 500 ribu? Pasti. Menteri pembebasan lahan itu jangan dibilang sebagai kendala. Kecuali kalau nggak mau, tapi pasti akhirnya nanti jadi. Negosiasi pasti akan bisa. Kami ya jalan tol berapa ribu kilometer bisa bebas. Harus juga dengan aturan, dengan asal rakyat tidak dipotong. Oh, Bos. Menteri soal untuk menggenjot dampak COVID ini dari Menteri PUPR sendiri. Nah, kalau Menteri PUPR, kami ada dua hal ya. Satu, reguler. 115 triliun tahun ini. Ya, ini belanja modal kami sekitar 90 triliun. Tapi sudah dikurangi lagi untuk COVID ini 44 triliun sehingga menjadi 75 triliun. Ya. Dari 75 triliun itu untuk padat karya 11,3 triliun. Dari totalnya dari 75 triliun itu kita sudah membelanjakan progresnya sekitar 45%. Ya, itu tertinggi. Sedangkan untuk padat karya kita sudah 52%. Ini harapannya kita menyerap tenaga kerja 615 ribu orang. Sekarang sudah sekitar 350 ribu orang. Kalau anggaran 11,3 sudah terserap 52%. Untuk padat karya saja. Tapi kalau keseluruhan PU itu totalnya 75 triliun sudah terserap sekitar 45%. Ada progres ke depan? Ya, kita mau harapannya 75% itu harus 100%. Dengan cara apa? Kita sudah kontrak semua. Ya, yang 75% itu, 75 triliun itu yang belanja modal sudah kontrak semua. Jadi tinggal indah di kayak percepatan. Jadi ada pembangunan bendungan baru misalnya? Oh iya, kami masih ada berapa belas bendungan ya tahun ini? Tahun ini 41 41 bendungan kita masih dalam ongoing. Jadi dari 65% bendungan baru yang dibangun masa kerja
pemerintah Pak Jokowi pertama, itu 41 masih ongoing sekarang. Sisanya yang selesai berapa? 15 selesai. Ya, 41 tambah 15 berarti 50. Nah, sisanya baru ditentukan tahun ini. Pak Menteri, lagi satu. Ini kami desain tahun ini. Tahun ini, Pak? Tahun depan sudah harus dibangun supaya begitu penuh sudah bisa langsung dipakai. Sorry, termasuk bukan hanya ini untuk kota Maumere, tapi saya minta juga yang di desa-desa yang dilewati ini pasti harus dikasih air. Pak Menteri, yes. Yang satunya lagi Pan mau di tender ya. Jadi ini Pak, bulan ini Pak. Jadi RPP-nya baru selesai minggu ini, jadi lagi dihitung. Sudah ada usulan dari balai, ya Pak Direktur pendukanya mereview harganya. Nah, tahun ini, nah, minggu ini selesai, minggu depan diajukan ke saya setujui, baru di tender. Siap. Terima kasih. Terima kasih ya.